buat itu langsung bertanggung. Oleh sebab itu saya minta kepada seluruh masyarakat yang menerima atau mendapatkan tentang berita bohong itu jangan langsung dibebaskan, karena sistem sudah kita mainkan dan sampai nanti masuk sistem tersebut dan yang kena malah yang bukan ya. Jadi banyak masih kita bisa sudah masuk sistem itu ya, tolong tidak usah dibebaskan lagi, cuma sistem sudah jalan dan merekam siapa saja yang men-share ya. Itu yang bisa dikasihkan.